Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Sehat-sehat Alhamdulillah, sehat -sehat, Alhamdulillah Mbah, lebih sehat Dibanding sebelum pandemi Dan Lebih survive lebih survive. <laughs> lebih survive, lebih sehat Juga keluarga juga lebih Lebih penuh semangat Sebab manusia itu punya naluri Kalau ada bahaya dia lebih waspada hmm. Kalau ada penyakit Yang mengancam dia Dia pasti lebih lebih apa meningkatkan kemampuan bertahan dia terhadap penyakit sehingga dia hasilnya adalah lebih sehat daripada kalau tidak ada penyakit kan begitu okay. itu itu naluri manusia yeah. makanya saya selalu mengharapkan teman-teman bukan hanya sehat tapi lebih sehat lebih sehat, lebih lebih sehat. sehat. Ya, ya. karena anda lebih waspada lebih hati-hati lebih antisipatif okay. lebih apa kreatif untuk untuk melakukan atau mendapatkan hal-hal yang bisa menjagamu dari ancaman-ancaman, termasuk pandemi kan gitu. Maka lebih sehat, alhamdulillah. Semua teman-teman anak-anak saya Maia lebih sehat sekarang. Amin, amin, amin. Mana apa ya Hel? Uh, Ngertain Mbak Nun. <laughs> Begini ceritanya. Sejak, oh aduh, sejak. Oh ada. Mas Ale, apa kabar Mas Ale ya? Oh, Alhamdulillah lebih sehat. Saya juga ya, lebih ganteng juga kayaknya. <mukh> Matur ya, terima kasih. Helmi, selalu Ale. Selalu Ale. Solu Ale. <mukh> 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 saya pasti berkewajiban untuk menjawab pertanyaan anak-anak saya, cucu-cucu cucu saya. Tetapi harus tetap ada pedoman yang disepakati bahwa jawaban saya adalah jawaban dari kehidupan saya. Iya, Pak belum tentu dari ilmu saya, apalagi dari sanat-sanat ilmu saya, apalagi syarat-syarat yang lain ya. Jadi ini jawaban otentik dari refleksi hati dan pikiran saya. Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya mau curhat sedikit. Tidak maksudnya begini. Ini kesempatan yang sangat baik eh, di apa namanya di saat-saat seperti ini karena Mbah Nun memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. itu karena e, Mbah Nun sangat mencintai teman-teman dan tentu juga teman-teman e, senantiasa mencintai Mbah Nun, merindukan Mbah Nun sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan respon atas pertanyaan Anda. Nah, kalau saya dan teman-teman ini kan malah sungkan nih mau tanya langsung sama Mbah Nun. Itu kalau saya punya masalah itu tak simpen dewe, aku ya, enak. Kenapa khawatir nanti menambahi? Pikiran, Jadi, tapi Sebenarnya itu setiap orang sebaiknya seperti itu karena karena saya bukan Tuhan bukan Rasulullah. Jadi setiap orang harus punya kedaulatan atas dirinya masing-masing alas hidupnya masing-masing. Maka dia oleh Allah juga akan dibukakan pintu untuk mendapatkan kedaulatan ilmu Amin. untuk menjawab problem-problem atau masalah-masalah itu. Jadi saya kan hanya salah satu salah satu terminal kecil Amin. gitu. Teman-teman terima kasih Anda sudah Uh, mengirimkan pertanyaan yang itu juga Tentu mencerminkan Pergulatan Di dalam pikiran teman-teman yang ingin mencari Apa namanya Suluh atau mencari uh, Sedikit panduan dari Mbah Nun Untuk Anda berjalan lebih jauh Dan menarik Kalau, menarik kalau yang paling gampang itu Punya problem apa? Buka Quran oh, iya, iya. Buka Qurannya jangan pakai Cara akademis Buka aja dengan hati ikhlas, dengan hati berharap pada Allah buka aja. merem gitu misalnya. Iya merem set gitu, biak gitu. gitu, okay. Bia, gitu. Hmm. Nah, nanti Jadi. kan ada mekanisme Berpikir, merenung, analisis, komprehensi, dialektika dan seterusnya di pikiran kita sehingga nanti Allah akan membimbing kita menuju tetesan atau Di solusi hmm. kan, itu. Oke okay, oke okay. oke. Okay, okay. Jadi kita bikin maknya ini tidak untuk menjadi untuk mendapatkan pengikut, tetapi untuk membangun sebisa bisa mungkin manusia yang punya kedaulatan yang mandiri atas dirinya sendiri sampai ke tingkat aksanitakwim sampai ke tingkat insan kamil pada suatu hari untuk dirinya masing-masing sehingga dia tidak lagi mengeluh tentang negaranya mengeluh tentang pemerintahnya karena dia sendiri memiliki perspektif kehidupannya dengan Allah dengan Rasulullah dengan alam semesta dan sesama manusia jadi jadi negara menjadi sekunder pemerintah hmm. dan semua dunia menjadi sekunder karena yang utama adalah 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 hubunganmu dengan Allah nah hubungan dengan Allah ini nanti kan urusannya hisab hisab ya dihitung, dihitung. di, di, total, totalan, di totalan, totalan nah, hisab ini dalam terminologinya Allah dalam idiom yang dikumpulkan oleh ayat Allah bukan sesuatu yang akan menjadi resiko dari hidup kita tapi bahkan harus menjadi sesuatu yang kita mengharapkannya yeah, yeah. karena kita jadi kita nanti dihisap oleh Allah itu bukan hanya kita mendapat resiko tapi kita memang mengharapkan itu mm, yeah. yarjuna. yarjuna kita mengharapkan hisap jadi kita sangat butuh hisap Allah nah hisap Allah itu tidak kepada hasilmu apa kamu sarjana atau bukan kamu telah melakukan apa yang dihisap oleh Allah adalah satu Ketepatan niat kita dalam hidup ini. Hmm. Nomor dua, kamu sudah ngeteh atau sudah berkeringat se -se -se sejauh apa, apa. sedahsyat apa, setotal apa untuk menjalankan apa namanya hubunganmu dengan Allah itu dalam kehidupan, hmm. kepada alam maupun kepada sesama itu manusia. Itu juga berlaku misalnya di dalam orang mencari ilmu juga ngetehnya itu juga di Anu, enggak, di, di ini kan di surah an nabakan kan Allah mengatakan Inna humkaanulayar hisaban Hmm. sesungguhnya mereka tidak mengharapkan tidak mendambakan hisab meskipun terjemahnya di tidak takut kepada hisab oh. tapi saya menerjemahkannya layar juna layar juna itu artinya Yarju itu kan ngarep -arep. jadi kita itu ngarep -arep. bukan kita terancam oleh hisab uh. Allah tapi kita memang mengharapkan hisab Allah hmm. sebab karena kalau kamu berbuat baik 10 belum tentu umat manusia mengakui satu dari 10 itu bahkan yeah. dari 1000 belum tentu baikmu itu diakui manusia. Sementara manusia punya tradisi kalau kamu jelek satu kali itu diseribukan oleh umat manusia. Yeah. Kamu dirasani, kamu dikutuk ndak habis-habis, kamu di kamu di dingersulani apa di itu atau diapamuni, digeremengi, dianek-anekin, dimaki, dibuli di segala macam hanya dengan satu kesalahan tanpa mereka mau memperhatikan 900 kebaikan yang kita sementara kalau Allah satu satu serbuk kecil satu padi nek coro jawa padi sak gelepung kebaikan itu Allah menghitungnya makanya hisab Allah perhitungan Allah atas hidup kita itu bukan Bukan ancaman yang menjadi resiko dari hidup, tetapi sesuatu yang justru kita harapkan. Bayangkan, kalau nggak ada hisab Allah kan, wong manusia tidak bisa melihat kita benar-benar kok. Iya. Kita kan, manusia kan cenderung tidak adil, cenderung curang, cenderung tidak bisa objektif, cenderung tidak lengkap pikirannya di dalam melihat apa-apa. Nah, kalau Allah kan detail dan sangat lembut dia agung tapi juga lembut. Jadi agung Tuhan yang melingkupi semua yang pernah kita perbuat dengan segala komprehensi maknanya. Tapi Allah juga begitu lembutnya. Jadi lembut itu lembut itu ke yeah. satu jenis kebesaran, satu jenis keagungan. Karena kuen duyati apa we Allah ngerti dan Allah menghisapnya kan begitu. Nah maka selalu himpunlah niat-niat baik, itikat baik, tekad-tekad uh, yang baik dalam hidupmu. Syukur Allah ngijabai untuk supaya kita mampu menjadikannya perbuatan dengan tangan kita kaki kita mulut kita dan semuanya kalau tidak Allah sudah sudah ya, sudah mencintaimu karena niat baikmu itu kan gitu ya, ya. nuhel jadi ya. pertanyaannya pakai Do takon apa apa ah. piye? wah wah <tuk tangan> itu nanti <tuk tangan> itu edisi khusus yang lain lagi pak <tuk tangan> oke okay, ya ini ada pertanyaan yang pertama ini pak Uh, dari YA. Assalamualaikum, Mbah, saya mau tanya. Kenapa semua spesies manusia itu dibatasi pemikirannya? Kenapa spesies manusia tidak tahu ujung-ujung salah, ujung, ujung alam semesta? Saya sangat yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, ini semua itu apa toh, Mbah? Apakah semacam kerajaan? kenapa kita tidak bisa melihat pasukan langit seperti malaikat dan lain-lain rasa ingin tahu saya itu sangat besar Mbah. alam semesta aja hanya bagian yang sangat kecil Nah jauh di sana itu apa dan ini semua itu apa apa temporal... ya. Ya, ya? itu itu tadi bangna. itu sebenarnya adalah wujud atau bentuk dari yang tadi kita omongkan Yarjuna, yarjuna mendambakan nam. jadi ini kan Ekspresi dambaan dia terhadap kehidupan hmm, yang dia alami, yeah. ya, tapi saya kira ada dua hal. Satu kelebihan itu tidak pasti lebih baik daripada kekurangan, kekurangan. Yeah. atau apa ya, tahu itu tidak pasti lebih bagus daripada tidak tahu. Okay. Sekarang, sekarang tidak usah kue, ya, asuh, anjing aja sekarang bayangkan kalau anjing itu mengerti bahwa dia anjing, yeah. terus dia punya mekanisme seperti manusia di otaknya sehingga dia kemudian sesama anjing menyepakati kata dan bahasa sehingga ada komunikasi sekarang kalau anjing sampai ngerti dia itu anjing, bukan mm -hmm. menungso kabel di cakoti kabel di kabel karena karena manusia ini sudah terlanjur berabad-abad lamanya menjadikan anjing sebagai lambang dari kekurangan ajaran lambang dari keburukan kejahatan jadi nek ono bocah biye-biye ono asu bajingan kan gitu kan anjing lu kan gitu itu kan seolah-olah anjing itu begitu buruknya nah untung anjing tidak tahu bahwa dia anjing kalau anjing sampai tahu dia anjing kemudian manusia menggunakan kata anjing untuk memaki-maki satu sama lain Anjingnya terus kan kalau ada anjing se-Jogja se-Indonesia kumpul demo di alun-alun depan keraton atau di depan kantor gubernuran kan kita susah. Yeah. Jadi kalau anjing tahu bahwa dia anjing, kalau kambing tahu dia kambing. Kurban misalnya mau hari raya kurban, kambing sejuknya kumpul semua dan melakukan perlawanan kepada semua yang akan menyembelih kambing. Itu kan susah. Jadi Allah itu maha indah di dalam menciptakan level-level tataran-tataran. Kan kita sudah belajar bahwa kalau kalau batu ya batu tanpa dia dia tidak punya alat untuk tahu bahwa dia batu. Batu tidak tahu dia atos apa tidak. Air juga tidak tahu dia lembut apa tidak. Daun juga bahkan daun bahkan binatang pun di atas itu ya binatang pun tidak tahu bahwa dia binatang. Nah manusia diberi alat untuk mengambil jarak dengan dirinya dan alam Kemudian dia diberi alat untuk memahami sesuatu, untuk merumuskan sesuatu, sehingga tercipta bahasa di antara mereka. Nah, pertanyaannya anak saya tadi, si Ayye tadi, itu adalah pertanyaan, pertanyaan kalau dari sudut negatif kita sebut itu rakus. Hmm. Gue ada yang ngerti tenan, kalau gue dibuka ke tenan, dikasaf tenan ya. Belum tentu siap juga mungkin. Belum tentu siap deh. Gue kue Rabi ngerti atine bojomu modal gue. <SUSH> eh? Utawa bojomu, utawa bojomu, bojomu ngerti kue turu karudane nang uteke nang <SUSH> dok liya kue Bayangin kalau manusia punya pengetahuan sampai ke tingkat itu, itu akan terjadi. Kemusnahan karena karena akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Hmm. Jadi menurut saya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia adalah rahmat Allah yang luar biasa. Untung kita tidak tahu. Untung kita hanya bisa melihat ke depan kita tidak bisa melihat ke samping. Selama ini orang menyangka bisa melihat ke belakang tidak bisa melihat ke belakang. Kalau Anda noleh ke belakang itu Anda tetap melihat ke depan toh. Iya. Yeah. Begitu gini kan ya sana depannya sana. Yeah. Kalau saya gini depannya sana saya sana depannya juga sana. Jadi Untung manusia hanya punya satu arah. Hmm. Kalau Allah kasih kuen dulu, rono yang ngerti ale lagi ngopo kan wow. kerengan toh. <laughs> yeah, kerengan yeah, toh. Yeah. Jadi jadi Allah meminimalisir sumber konflik di antara manusia. Kalau misalnya gini, ini kan tadi ada yang disebut bahan kasaf atau makrifat artinya kalau kita boleh mendambakan makrifat atau kasaf itu sebatas atau sejauh apa atau kasaf atau makrifat tentang ya, apa? Ya kuncinya atau atau parameter utamanya manfaat. Manfaat. Ya? Anda mau sampai ke tingkat makrifat ke level berapa itu tidak ada masalah asal outputnya makrifat kita kembali kita ke dabur hmm. kita kembali asas manfaat. Jadi untuk apa sama dengan sekolah atau makrifat itu? Iya. Waktu SD kamu tahu ini, SMP tahu itu, SMA tahu lebih apa lebih luas lagi tapi itu kan parameternya bukan tahu ndak tahu parameternya dalam manfaat apa tidak manfaat manfaat hmm. itu artinya kamu tidak mengganggu siapa-siapa kamu tidak mengganggu kehidupan kamu tidak merendahkan manusia kamu tidak tidak melakukan hal-hal yang menegasikan takdir Allah kepada hmm. itu kepada jadi kalau mungkin bisa disarankan atau direkomendasikan kepada teman kita ini yaitu Next selanjutnya apa yang mungkin uh, perlu dia lakukan terhadap satu satu secara secara rohania, bersyukur terhadap apa saja yang Allah kasih sebatas apapun angka berapapun mau tujuh mau delapan mau Mencukur, sembilan bersyukur mencukuri nomor dua menemukan bahwa yang terbaik adalah yang kamu tahu itu. Hmm. Kalau kamu tahu lebih dari itu, mungkin itu sudah akan menjadi ancaman bagi hidupmu. Malah seperti yang saya contohkan, hidurnya, oh, iya, seperti suami mengerti hati istrinya, istri mengerti hati suaminya. Apalagi seorang istri di rumah, suaminya pergi ke kantor dan istrinya bisa melihat langsung, suaminya tadi langsung ke kantor apa belok-belok. Itu bayangkan, bayangkan luar biasanya haus di antara manusia. Kayak ngati senam pora, gitu, gitu. Gue bojomu ngerti coba kui. berat tau kui. Jadi menurut saya nomor satu bersyukur, nomor dua men dia mencoba memohon kepada Allah agar supaya yang ada pada dia yang Allah berkenan dengan batas-batas yang dia ketahui sesuai dengan kehendak Allah itu itulah yang terbaik, yang terbaik untuk dia. Nah, nah okay. sekarang di dalam yang dia tahu aja. Coba dia tanya yang ketiga ya, apa benar-benar dia tahu? Hmm. Coba saya jawab, apakah bedanya rasa asin karo rasa legi? Apa bedanya ya. rasa asin dengan rasa manis? Coba jelaskan dengan kalimat. Biasa, susah. Angel, susah ya? Ndak bisa, yang Menurut, itu harus kan harus empiris, harus empiris dan harus i, gini loh manis itu. Oh itu manis, oh iya iya itu manis, semua merasakan iya, iya itu manis. Tapi kalau kamu harus menjelaskan manis itu begini kepada orang kan ndak bisa karena kata kata manis atau rasa manis itu tidak bisa diwakili oleh kebudayaan, tidak bisa diwakili oleh bahasa, tidak diawasi oleh tidak bisa diwakili oleh kata atau apapun. Ya, jadi ya. jadi jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir ya, ya. ada di dalam pengetahuanmu. Jadi pertanyaan pertama ini tolong ya poin ketiga adalah jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir tahu itu. Hmm, harus waspada ya. Harus jangan ndak usah ini, udah. Kue ngerti tau, njarem. Nek sakit itu kan ono njarem, ono cenut-cenut, ono perih, perih, ono lindu, linu, pegel. pegel. Cekal -cekal. Dan itu semua adalah pencapaian kolektif bangsa Jawa. Hmm. Sebab kalau orang orang Melayu, orang Thailand, orang Inggris, orang mana kan tidak ngerti njarem gitu, Yeah. Dan tidak bisa anda menjelaskan jarum piye. Mereka kan cuma punya satu kata hard, sakit mengenai kita. Marot, sakit. Yeah. Neng, neng wong Jowo kan bisa lembut beda ke ki cenut-cenut opo perih, opo yeah. loro weteng ya senep. senep. Bedanya senep karo sebah karo mulas. Mules. Mules, itu aja, itu aja. Belum kita tahu. Itu itu sebab sebenarnya si aye ini. Kamu itu sehelai saraf pun kamu belum tahu bener. Oke, jarum itu begini. Peristiwa sarafnya bagaimana? Ada pertemuan antara saraf A, B, sama saraf nomor sekian ratus, atau sekian miliar. Kenapa kalau dua saraf itu ketemu kok terus terasa linu atau terasa jarum? Hmm. Kan kamu tidak bisa ngejar lagi. Jadi hmm. manusia itu sudahlah tidak akan tahu. Nikmatilah hidupmu berendah hatilah kepada Allah dan sama manusia, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Menurut saya seperti itu, Her. Oke okay, oke. Okay. Matur nuwun, Mbah. Gitu ya, Mas. Ya, itu jawaban dan respon dari Mbah Nun. Saya berharap itu membuat Anda semakin atau lebih revive gitu ya. Oke, okay, matur nun. Saya mewakili Anda itu. Matur nuwun, Mbah Nun.